mendaki keberadaan Raja Ronggeng dan kawan-kawannya. Baiklah. Mari kita jalankan rencana ini bersama-sama dan penuh kehati-hatian. Sudah lama aku ingin menggabungkan kekuatanku dengan musuh-musuh Demak. Udah jemur di sini aja dah. Iya, Bang. Minta. Lagi. Nasib. Punya anak satu-satunya yang dari kecil digedein, disayang. Gedenya gak sayang sama bapaknya. Bapak aku lagi ngeluh. Anakku sayang. Waduh, Uyang. Raja Ronggeng. Waduh, Uang. Lasi. Kita gimana nih, Uang? Ngumpet, ngumpet. Gimana? Pasti dimanfaatkan lagi. Kalau aku gak mau, aku pasti disiksa. Aku lebih baik pura-pura mati aja lah. Ki Ronggeng, ternyata yang kodok itu belum diapa-apakan, sudah pingsan duluan. Apa kita jadikan dia santapan untuk Granung dan Granding? Ya. Alhamdulillah. Waduh, malah kayak kambing ya sampean. Bapak kek. Lah, si. Ayo kita lihat, Goyang. Ayo. Bapak kek. Aduh, Goyang. Bapakku modar, Goyang. Aduh, susah banget dibukanya sekarang. Aku ini ada. Bapak, bangun. Tiga, siapa yang membunuh bapakku? Bangun, goyang, bapakku modar, goyang. Pokoknya goyang, saya harus balas dendam. Darah dibayar sama darah. Nyawa dibayar sama nyawa. Hei! Kabur! Sampai mau kemana aja ini? Sampai mau kemana? Gak boleh! Sampai harus temenin aku. Cari pembunuhnya. Pokoknya bapakku itu harus dibalas. Kenapa? Sudah mesti. Apa yang kalian bicarakan? Kalian mau menantang saya? Ini. Oh, kanjeng. Apa sih? Sudah. Sampai entah. Kita bisa dikubur satu lubang bertiga. Waduh, ketiwasan, Wang. Monggo kalau mau dihantam lagi nggak apa-apa. Jorong geng kurang ajar ya? Banget. Masa aku lagi marah-marah itu mendatang-datang aja? Gak tau lagi emosi. Bapak ini sampai modal loh ini. Nih, tuh. Tapi gak apa-apa lah. Apa yang kalian bicarakan? Kalian mau menantang saya? Dasar bocah kurang ajar. Bapak kede diraupi karo lemah. Kalahkan Demak! Kalahkan Demak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dari Kerajaan Demak untuk Prabu Rangga Permah. Saya Kalijaga, utusan perdamaian dari kerajaan. Kalijaga, misi perdamaianmu sudah gagal. Kamu hanya bisa omong kosong saja. Kamu sudah kehabisan akal rupanya. Mana mungkin musuh bebuyutan Demak ingin berdamai?
Dan kami ini sudah menyatukan kekuatan untuk menghancurkan Demak itu. Misi damai. Sejak keluargaku tak mengenal itu. Sekali musuh tetaplah musuh. Aku akan dikutuk nenek moyangku jika mau berdamai dengan Demak. Gusti Prabu, Guru, biar aku yang menghabisi Kalijaga. Habisi dia. Baik, Guru. Pasukan, kalahkan Demak! Kalahkan Demak! Jerangkong Geni, bagaimana? Dadu Ngawu sudah bisa menghabisi Kalijaga. Kalijaga terluka karena kena pukulan dahsyat dari Dadu Ngawu, Ki. Benar, Ki. Kekuatan Kalijaga sudah aku serap semuanya. Jaga, kamu terlalu memaksakan diri. Sebaiknya kamu istirahat saja dalam tidur panjang.
Kalijaga. Aku jamin, kau tidak akan pernah bisa kemana-mana. Ya Rob, tiada mudarat dan manfaat, semua kecuali atas izinmu. Allah wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa, Ger. Ayo, Ger. Kita segera bergerak. Pasukan musuh sudah berada di perbatasan. Guru! Itu mereka. Dadu, Aw. Siapkan pasukan kita. Pasukan! Siap! Pasukan, bersiap! Hancurkan demak! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Serang! Ya! Maju! Kita jangan senang terlebih dahulu. Tetap waspada, karena akan ada pertempuran yang lebih dahsyat dari ini. Selikuk, Kanjeng Sunan.
Apa yang terjadi, Ki? Bah. Dadung Auk terluka karena hantaman Joko Tingkir. Kurang ajar. Ini tidak bisa diterima. Kita akan serang dia dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah sekian lama kita bertapa, sekarang kekuatan kita semakin bertambah. Sekarang saatnya kita buat perhitungan dengan Raja Rongkeng. Sekarang kita pancing dia, supaya dia menemui kita. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo. Anak buah Canggalarang. Mau apa lagi mereka? Rupanya kalian yang sengaja memancingku untuk datang ke sini. Apa maksud kalian? Kami datang untuk membalaskan dendam. Karena kamu sudah mengurung kami begitu lama. Aku kasih tahu kalian, ilmu kalian bertiga belum bisa menandingi. Serang dia! Menyerahlah kalian. Jadilah pengikutku. Aku akan ampuni kalian. Tapi kalau tidak, aku binasakan kalian. Bebaskan aku dari pengaruh jahatmu ini. Sekarang kalian jadi pengikut. Baik, Raja Rong. Pasukan, menang! Pasukan, menang! Prabu Rangga Permana, gemilang! Ini pertama kalinya aku memimpin pasukan sebesar ini. Aku harus tunjukkan keberanianku pada mereka. Bagaimana, Ki Lewo Ireng? Apa sudah siap? Tentu. Ayo, kita berangkat! Pasukan! Siap! Berangkat! La ilaha illallah. Kalian semua tidak usah takut. Insya Allah, Allah selalu bersama. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabit aqdamana fansurna ala qaumil kafirin. Bagaimana? Sudah siap semua? Sandiko, Kanjeng Sunan. Kami siap, Kanjeng Sunan Kalijaga. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Kanjeng Sunan. Pasukan musuh sudah mendekat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Sekarang kita atur siasat. Joko Tingkir, Dentarak,
akan menyerang di sebelah utara, langsung menuju garis perbatasan. Ki Braja Musti dan saya akan menyerang dari arah selatan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan. Amin. Amin. Berangkat. Kita di sini bersiap-siap. Raja Musti. Sendiko, Kanjeng Sunan. Siapkan pasukan. Siap. Kau akan aku panggil Joko Tingkir. Membasmi kejahatan. Seorang pemuda yang gagah berani, murid Sunan Kalijaga. Dia jagoan demi kian. Sikarebet, sikarebet. Dia si Joko Tingkir. Sikarebet, sikarebet. Menolong tidak pikir-pikir. Sikarebet, sikarebet. Dia si Joko Tingkir. Sikarebet, sikarebet. Menolong tidak pikir-pikir. Si Joko Tingkir. Pasukan! Benar! Pasukan! Benar! Pasukan! Benar! Allahu Akbar! Allah! Allahu Akbar! Allah! Allahu Akbar! Allah! Serang! Maju! Raja Ronggeng, kita hentikan pertumpahan darah ini. Tidak perlu kita lanjutkan. Toh kita masih saudara. Masih sama-sama orang Jawa Timur. Masih keturunan Majapahit. Kalijaga, jangan pernah berpikir ada kata damai di antara kamu dan aku. Dadung! Pasukan! Akhirnya,
kita ketemu lagi Gunung Jati dan Hutan Demak. Kurang ajar. Kalian lagi selalu bikin onar. Mau apa lagi kalian saat ini? Tidak ada gunanya kalian menghalangi kami. Minggir, biar kuhancurkan secara Demak hingga rata dengan tanah. Jangan hiraukan dia, Nyi Ratu. Dia hanya ingin kita mengulur-ulur waktu. Habisi saja dia sekarang. Astagfirullahaladzim. Apakah kalian tidak pernah ingin bertobat? Apa kami tidak salah dengar? Taubat? Buat apa bertobat kalau tidak punya kekayaan? Karena seling aku mendengar ocehanmu. Ayo Ratu, tunggu apa lagi? Grandong Grandi, ayo masuk! Ayo, gue kan demen sama Sultan. Wajah masuk sana. Tapi ratunya juga cantik dong. Ada juga selera aku. Sana masuk. Terus kalau aku di dalam kenapa-kenapa gimana? Aduh. Itu masalahmu. Sudah jangan banyak bicara. Jangan banyak. Demi tugas. Cepat halangi mereka. Mereka ingin menyakiti Gusti Ayu. Berani menyentuh keluarga saya akan habisi kalian. Jangan gentar di melawan dia ya, dan jangan memalukan Mama Kek. Ya dong, Mama Kek. Tidak ada. Hati-hati Kanjeng. Kelihatannya dia sudah menambahkan kekuatan. Baiklah Sunan. Sultan, kau telah menyakiti anakku. Kau
akan lihat ilmuku akan bertambah lebih dahsyat. Lihat! Lihat! Menyatukan kekuatan kita, Kanjeng. Baiklah, Kanjeng Sunan. Mengusir mereka dari istana. Benar, Kanjeng. Tapi tugas kita belum selesai. Kita harus menghadapi pasukan Supit Urang. Baiklah, Kanjeng Sunan. Saya akan siapkan prajurit. Kita akan habisi Supit Urang. Mari, Kanjeng Sunan. Menolong tidak pikir-pikir. Jokot tingkir. Menolong tidak pikir-pikir. Si Jokot tingkir. Menyesali kematian anakmu, Nyi. Yang terpenting sekarang ini, bagaimana bisa membalaskan dendammu? Aku tidak terima. Aku akan menuntut balas. Kurang aja. Aku tidak terima. Menarilah, Growong. Menarilah. Sewu Baginda Ratu. Tandai ditembakkan oleh pasukan Raja Rongeng sudah ditembakkan. Bagus. Kerja mereka rapi sekali. Sekarang saatnya. Aku suka. Aku suka. Aku juga suka dengan situasi kacau seperti ini, Rangga Permana. Saatnya memancing di Arkero. Prajurit, itu musuh kita. Sultan Demak, ini saatnya aku balaskan dendam Romo dan nenek moyangku. Kurang ajar. Prajurit, lanjut!
dan Demak. Ini mau yang ku akan bahagia melihat detik-detik kematianmu. Biarkan dia jadi tawanan kami. Pasukan! Mundur! Hentikan! Paman, tolong bawa tawanan ini ke Istana Demak. Baik, Dad. Nikmati kematianmu, Sultan. Saatnya aku menyongsong masa depanku. Ipolak! Asalmu! Gak akan kembali! Maju, Pak Sultan! Sultan! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita habisi dia. Tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi Allahu Akbar. Ayo kita berangkat. Menolong tidak pikir-pikir, si Joko tingkir. Menolong tidak pikir-pikir, si Joko tingkir. Pembalasanku nanti. Dan kamu kali jaga, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Untuk itu balasan cukup tinggi. Suatu saat kau akan mati di tanganku. Raja Mesti. Sendiko, Kanjeng Sultan. Bawa tawanan ini ke Cemar. Sendiko, Kanjeng Sultan. Bapak,
Sembara, rakyatku sudah kembali ke tanah. Terima kasih, Ger. Kami tidak bisa membalas budi. Biarkan Allah nanti yang akan membalas. Selamat jalan. Doa kami terus bersamamu, Ger. Ayo kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita belum berakhir, ya. Kami masih akan terus berjuang untuk melawan kejahatan, menegakkan kebenaran, dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar di tanah air tercinta. Jagoan, gak ada lawan, membasmi kejahatan. Seorang pemuda yang gagah berani, murid Sunan Kalijaga. Dia jagoan.